นบีอิบรอฮีมเซกับนบีมุฮัมมัดเอนบีมุฮัมมัดมุรอยะลาก็อุมาโมนี่มูบิโซชารีลาตันเนตันเนชารีลาบุกาบุกานี่ดีอาเคราไอโซเลสรกอไอโซกับพ่อเว้ยสุรุยอบซิกีสุบฮานัลลอฮ์วะลัมดิลลาฮิวะลาอิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะลาฮุอักบัรวิบานโยกิตับซิกีดุนยานี่สัลลัลลอฮ์กัตตักิตตันเนปอกก์คายูเลสรกอจุบฮิตโตเว้ยDale omon 90 95 70 ni berapa puluh ribu dah zikir. Berapa puluh ribu dah zikir. Tegang mok kedok nak pergi jumpa dengan Tuhan esok. Alah 90 tahun, 70 tahun dah. Serga hok paling kena sekali ni 10 kali dunia ni Tuhan nak wik kita. Tua bawa sekali tu. Bukan serga firdaus hok dengan nabi, serga hok paling bawa sekali. 10 kali dunia ni. Ah, kita duduk lagu mana ustaz 10 kali dunia ni. Tak sekira sekecek hatu hati je tu eh. Panok beda dari 40, duduk kali kepik kita. 70. Ibu kaki ni ni orang duduk pecek. Ha 70 orang. Tu royak nak wi gambar kata kesukok eh. Apabila kita boleh 10 kali ganda dunia ni jadi milik kita. Mu nak berjalan, mu nak tanam, mu nak buat gapo mu buatlah Tuhan kata. Kuwi dah kamu. Pakal lucik dengan umur kita semaya ni Tuhan nak timo kedok tahu. Padai kedok dengan harga tu kita nak pergi beli. 10 kali dunia ni. Semaya gitu-gitu ya kita ni, zikir gitu-gitu ya. Sabik tu ahli syurga esok ya pakak buat. Sudah masuk surga kita ni dah mujur juga. Tak padai tu hewi kita ni. Kita sikit je semaya. Tengok ni hok tamada tu hewi 10. Luar surga ni 10 dunia. Tak padai kita rasa malu weh. Surga hok tamada sekali ni 10 kali ganda dunia. Kita malu. Semaya tak ada lah mana. Ngorek dengan isom kau gaji-gaji gitu. Kau gaji-gaji gitu ya ki. Sabik tu kena ingat ayah ibu serga ni ya tak masuk dengan ibadat puasa kita, dengan ibadat semaya kita, dengan sedekah kita. Serga ni masuk dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Patut usahalah buat gapo-gapo itu hai kasih. Betul. Saya nak cerita di pada masa esok. Di pada masa esok ni 3000 tahun kita duduk di pada masa. Kita duduk lain ni 30 minit habis gamuk kipas ni dah deh. 3000 tahun ni ayah ibu kita duduk mengikut amalan kita. Mengikut amalan kita duk buat masa dunia ni. Matahari ada hok sejuka, ada hok rapat, ada hok sedepo, ada hok serta macam-macam. Demon ni duduk alai hingu. Demon ni duduk alai nano. Demon ni duduk alai alia macam-macam. Panah tak kena royak dah. Dago tak kena cerita dah. Maka manusia pada hari itu pakat bersorak. Kita ni tak boleh pergi dah 3000 tahun. Habis gamuk ni fitnah ni di pada masa ni kita bakap sorak fok kita gamuk lagu mana. Kena pergi cari orang mari jamin weh. Kena pergi cari nabi tolong pergi kecek dengan Tuhan supaya Tuhan tu cepat-cepat buka mahkamah. Pehe mahkamah dah. Cepat-cepat we tu have buka san bahasa sian ni san mahkamah. Ha tu mekat cari fak kita, gi cari yak doyong-doyong orang tak tahu apa ratus beliau. Pakak gi cari nabi ade. Jumpa dengan nabi ade, wi saleh nabi ade, kita ingat atas nabi ade ni tok kita nenek kita. Nak minta tolong gi kecek dengan Tuhan ni supaya Tuhan tu cepat-cepat buka mahkamah. Nabi ada kata hari ni nafsi, nafsi masing-masing. Aku malu. Nabi ada kata aku malu nak kecek, nak minta di Tuhan ni.
Nah kerana oleh serga dulu aku dah salah. Allah Subhanahu Wa Taala ni larang dah aku. Tak sih makan, tak sih mendekati sebatu pokok. Sepohon pokok iaitu pokok buah kuldi tu. Aku makan. Aku makan ni sebab dewa. Dewa makan pergi ngadu kat aku pergi aku makan. Makan ni Tuhan murid. Hoduklah syurga dah. Aku turun mari Tuhan atas mari dunia tu aku malu. Mugi cari orang lain nabi lain. Pakak dia cari fok kita pula doyong-doyong pergi cari. Pergi cari nabi Nuh, pergi cari nabi Idris, pergi cari nabi tu nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi nah. Pergi cari habis fok kita dia pada orang Isa. Akhirnya pergi jumpa dengan nabi Isa. Nabi Isa kata, aku pun tak boleh juga nak tolong fokmu. Aku pun tak boleh juga tak terama nak pergi kecek dengan Tuhan supaya Tuhan buka mahkamah. Bi boleh tahu cepat-cepat kata dengan aku ke serga. Aku tak gamuk, aku malu Nabi Isa. Nabi Isa ni ayah ibu kena ingat molek. Dia tak mati lagi. Dia duduk atas langit tu. Dia siapa masa, siapa hari dia tolong. Dia akan turun ke dunia Nabi Isa. Kerja dia, yang akhir Nabi Isa ni, kerja dia bunuh Dajjal. Orang lain hebat setara mana, Tuhan tak bui, Tuhan tak izin. Nabi Isa seorang yang boleh bunuh Dajjal. Dia duduk di langit lah ni. Dia naik ke langit ni, umur dia 33. Dan dia akan turun mari atas muka bumi ni, bunuh Dajjal, dia meretoh dunia semula. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasih sekalian. Kamu dia. Deh. Nabi Isa kata mungkin carilah nabi hok sore ni nabi akhir zaman ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi hok sore ni boleh kecek dengan Tuhan. Pakak carilah fok kita di pada masa ni ge cari jumpa nabi. Ah di sinilah kita belah ayah ibu. Oh. Masa dunia ni kita jangan buat, jangan murka, jangan buat benar hak wi nabi kita tak ngaku kata kita ni umat dia. Jaga molek nah. Kalau kita duduk atas muka bumi ni, masa kita dunia ni kita gi melakukan apa satu perkara menyebabkan nabi kita murka. Nabi kita murih, nabi kita tak ngaku kata kita ni umat dia. Nascaya kita tak akan jumpa dengan nabi kita walau nabi kita duduk depan kita sekalipun. Gambar? Contoh mudah-mudah nabi kita kata. Saya nak sebut saya, benda tu banyak. Nabi kita kata laisa minna. Bukan daripada puak aku. Bukan daripada gulung aku. Bermakna nabi tak ngaku kata umat dia. Pia. Malam yarham sorirona. Sesiapa yang tak hormat, yang tak sayang, yang tak peduli, yang tak kasih, yang tak padu kepada budak-budak, kepada yang kecil-kecil. Deh. Malam yarham kabirona. Dan sesiapa yang tidak peduli, tidak padu, tidak ambil tahu tetek orang tua. Budak, orang tua, hak tak hormat kepada budak. Tak ada kerencai, tak ada peduli, tak ada padu. Budak tak padu kepada orang tua, tak peduli kepada orang tua. Dua-dua ni nabi tak ngaku umat. Banyak dia hari ni budak-budak dia tak ngaji agama ni, dia tak padu kat orang tua. Bukan orang tua orang lain, orang tua sendiri dia tak padu, dia ambil tahu. Orang tua pun sama, tak menghormati budak-budak. Jola juga. Nabi tak ngaku umat. Dan nabi tak ngaku umat, kita cari tak temu. Daripada masa esok, nabi kita kenal semua umat dia. Walaupun Nabi kita mati dah.
1400 tahun lebih kita tak biasa semayang sekarang Nabi kita. Tak biasa jabat salih, tak biasa kelih muka. Tak semai, tak biasa semayang jemaah dengan Nabi. Tapi Nabi kita kenal mak-mak oh. Ibu-ibu oh kita ni Nabi kita. Kenal cian mana? Umat Nabi Muhammad ni di pada masa esok ya bersinah be. Tangan dia, siku dia, muka dia, kepala dia bersinah be tempat yang ambil ismayel. Gambar aja deh. Sabik tu sunat kita ambil ismayel tu tinggi-tinggi we kok tahan ni sikit. Negak jadi kupik budak oh suka tak sejuk pun ambonya tek-tek gitu yang ambil celuk tek-tek gitu tak kepala, sapu kepala. We jadi banyak, we jadi luah gitu. Di akhirat esok pada masa yang sinah bih palo itu. Ah, Nabi kita cek, ha ni umatku ni weh. Ha ni umatku weh. Ni, Tuhan bagi kepada umat Muhammad ya. Maka pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Minta Nabi Muhammad tolong kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya buka cepat-cepat mahkamah. Nak pakat tahu. Kata aku ni dengan kau serga. Tak boleh duduk ni. Serabut lah di pada masa ni. Nabi kita pergi sujud di arah. Nabi sanggup nak kecek dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Nabi lain tak sanggup. Nabi Muhammad sore yang sanggup. Nabi kita sore yang sanggup. Ni hebat kok hebat Nabi Muhammad. Patu ayah ibu. Nabi kita ni yang ada satu do'oso lagi. Nabi lain tak ada. Nabi kita ni ada lagi satu doa waktu hari kau di hari akhirat esok. Nabi lain tak ada. Tapi doa tu kena ingat molek fok kita weh. Fok kita masa hidup jangan sirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa hok Nabi nak doa wik kita di hari akhirat esok. Ha tak hebat geno jadi umat Nabi Muhammad. Hidup dah lama ni. 60 tahun, 70 tahun apa. Demo ni beratus tahun sama ada. Umat Nabi dulu. Nabi ni. 950 tahun. Kita Nabi kita, 63 ya. Sikit ya. Boleh masuk surga dulu lagi. Boleh syafa'ah lagi. Dalam keadaan lagu tu ayah ibu. Nabi kita sujud, minta wi Tuhan cepat-cepat buka. Apa ni Muhammad hok mu minta ni? Nabi kata, "Ya Allah, aku minta mu cepat-cepatlah buka mahkamahmu ni supaya umatku cepat-cepat lepas pada ada masa ni." Nak tahu ni. Nah, Allah SWT suruh akak kepala. Nabi kita kata, "Ya tak akak selama mana kalau lah Tuhan tak sanggup. Tuhan tanggung Nabi kita akak." Rekah cerita ni Nabi kita lah orang bawa dera, pergi dera, gi ketuk pintu syurga. Ha. Tak hebat aku mano mak Nabi Muhammad. Gi ketuk pintu syurga ni go 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 go. Malaikat kata siapa ni? Aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hendak jaga syurga kata, kalau bukan Muhammad, cerak aku tak buka surga ni. Tapi oleh kerana sebab hebatnya Muhammad, paksa malaikat tu buka surga. Fok kita pakai, oh, hok boleh surga tu dah. Hok boleh surga suka lah. Tu nak ayat kata mereka cerita kata, butuhnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka habis situ ayah ibu, saya nak kelik semula lagi kepada umur kita. Usia hak tu hai taruh wik kita. Kalau 95. 2 tahun dah. Hak tu hai wibonah kita. Ya Nabi kita raya dah kita. Umur umatku ni sekitar aku ni ya. Patu hak lebih daripada 93. Hak tu bonah. Hak tu hak pisik. Padahal hak bisik depan ni nak ada lagi, kita tak tahu ni. Kita tak tahu mati bila. Kemarin dulu saya ni, adik pada saya, duk berkecek, duk sedap. Makan nasi, oh puasa habis 30 hari, tak ada apa. Duk segar-segar.
Saya kelik ceramah lek malam tu katuk telefon. Katuk telefon. Jaga-jaga orang tino gerak subuh. Nak masuk pukul 5. Jadi hari tu ni jadi rasa cepat-cepat nak buka telefon. Buka telefon tengok dia meroyak kata, mati. Mati ya tu kita pun buka telefon kita tanya habis demo, akan nak pergi melawat. Jadi tak seko-seko tuwe duk segar-segar umur 40 lebih ya. Ha tu. Patu kita umur ada lagi ni. Nak buat lagu mana? Kita kena percepat. Kita kena percepat umur hak kita lagi. Kita orang lain tak tahu kita boleh diri kita tahu kita boleh cek. Modal untuk nak pergi jumpa dengan Tuhan tu. Di hari ni soal, besok nengu ke tak? Besok serabut ke tak? Kita ni banyak serabut hak anak cucu. Anak cucu lekat barang, anak cucu tak semaya, anak cucu jalan tak kelip. Serabut buku tu ya. Tama-tama hak laki, hak mak, hak tua ni, hak ibu ni dok bosan takut abang nak bini. Tak itu eh? Ku tua dah. Ah, demo orang jatuh. Ini puluh lima, ini puluh lima budak gagah lagi. Lama tinggal aku. Dia dah cari bini baru. Senyap-senyap. Tak boleh main orang jatuh ni. Dia lihat. Dia jatuh juga dengan bahawa je. Duk bimbing hak tu je kita. Adakah kita ni bimbing? Dia biasa cek. Amaleku tu hai terima ke dok ni. Hak dah buat lepas mari. Wah ni kena kedok ni. Hak ku duk semayang, aku duk ber, duk puasa pergi Mekah ni. Kena kedok dengan hak tu enak ni. Biasa sabuk dah kita. Kau kita rasa kena belakang. Tak apa eh. Kena dah eh pergi Mekah pun kena. Puasa baru ni. Hak lepas-lepas mari paling mana 10 kali. 10 bulan pun kena. Semayang 5 waktu pun kena. Kau kita duk rasa lagu tu. Ayah ibu kena mod ingat molek. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mengaji ni tutup ilmu, tambah-tambah lagi ilmu perdu'i ni. Wajib masa duk lendo Nabi kita kata. Masa duk lendo lagi. Siapa kelubek kubur? Pak kita lah ni. Dalam sehari. Boleh ke dak weh, tak usah kata sejak 5 minit pada dah. Lama-lama cucu banyak orang tik kita ni hok mak-mak ibu-ibu. Dok lewat dengan cucu tu. Dulu dok bosan dengan anak. Bawa anak besar di rumah di belaki. Boleh cucu 2 3 4 pergi Malaysia, gino buat kebun, gino kerja tak cucu kita. Tak ada juga nak semaya kita. Nak pergi pun tak ada juga. Ni satu alamat bagi umat Muhammad. Apabila tau ni pera cucu. Alamat ke mak juga tu. Cucu kita ni menghalangkan kita tak boleh kita pergi ngaji di masjid. Tak boleh pergi semaya jemaah di masjid. Rugi kita. Duk rasa saya. Dia tua ni ya pelik kata. Supa dengan ayah saya. Supa dengan mak saya. Ya tak saya dah kita dah kita boleh anak. Saya ke cucu ya. Kita nak pihak nak jekah. Tak boleh nak kita. Cucu ya anak kita. Ya tak saya dah kita. Dia tak beli barang wiki saya pun cucu ya. Tukar kita keling sikit tak boleh dah. Bah ni tak reti perak anak ni yang tak keling kat anak. Anak takut kat muat. Tu ya saya ke cucu. Lepas tu. Ya sanggup kalau 2, 3, 4, 5 orang pun. Ya sanggup perak. Ya tak pergi sejik. Nak wiki kita cik. Ibu-ibu. Mok-mok. Masuk kita ada dok. Hak ada lagi tu hak lepas mari dah. Adakah ibadatku ni Tuhan terima ke atau Tuhan tak terima? Besok tak tangan dahi dak kita. Tengah-tengah alam masyarakat kita mone pula. Hei habis 10 tahun dah. Hei. Baru pergi cari tok imam nak mengaji bah. Dah itu. Gigi ni lek tahbih dah. Lek bawah dah 2 butang. Gi nak betul tajwid dengan Tok Imam. Tok Imam. Amoh ni mai nak ngaji. Tajwid nak baca Fatihah Tok Imam. Tok Imam kata gigi mau pergi ke mana?
Luruh lama dah gigiku ni. Lepas tu, mari nak betul pada orang kata email ni, takut tak kena dah semaya. Umur berapa? 63. 63 baru nak pergi betul Fatiha. 63 baru nak ngaji bak taharah, nak ngaji bak he. He habis lama dah kita ni. Pas waktu lagi boleh lagi. Cuba kita serabut. Cuba kita jatuh air mata tu eh. Malam-malam bangun macam tajuk. Oh, kita buat mari kalau tak kena serah kamu lah tu eh. Oh, aku jahil, aku bodoh, aku lemah masa muda-muda dulu. Aku minta taubat. Berapa orang bangun? Dia masa tak apa itu kita dah. Tu lah kalau janji makan buluk bangun dulu. Janji nak buat kuduri suka lah. Baju potong bule-bule dah. Dah, bangun nak masuk, bangun nak kuduri. Bangun dulu dah kita. Tapi menangis nak menangis dengan Tuhan ni jari orang. Ibu kita usaha lah ibu. Kita bangun taubat sekiranya kita dah buat amal ibadat tak kena dah. Kita minta-minta Tuhan maaf lah. Semoga-moga Tuhan maaf with kita. Ha ni. Hak kita bimbing sekali. Kita duk semaya. Kita pergi Mekah. Kita duk puasa. Tuhan buka buku catatan kita di padang masa esok. Kalau umur 70, 70 buah buku. Di padang masa esok Tuhan buka. Tuhan buka buku catatan ibadat kita, amalan kita. Suti buku pun satu waktu, satu rakaat pun Tuhan tak terima semaya kita. Hal ni kita takut ni. Sebab apa weh Tuhan tak terima? Sebab kita semaya dengan rupa kita tak ada belajar. Kita tak ada berguru. Di akhir dunia ni, dekat-dekat nak kemat Nabi kita kata, orang pakat jauh, pakat rengeh. Orang tak usah dekat dengan tu guru, dengan ustaz, dengan babo. Orang reti-reti agama, pakat lari belakang. Dengan demo tu. Betul tak weh? Kena kalau mau saya ni mau sujud penuh hari Jumaat. Semayam ngorek 5 sah. 70-80 orang semayam ngorek. Tahu kata malam Jumaat. Tok Imam ambil ustaz, ambil babo mari mengajar khas semaya. Bo sudah semaya tak ada nak wiri. Turun kelik habis tinggal 7 orang, orang 70. Ia terlupa kata mengaji untuk nak buat amal ibadat, nak semaya tu wajib supaya dengan semaya. Ia terlupa. Semaya saja. Semaya kalau kena pun. Kalau dengan tak belajar, kena kita semaya. Tapi tak belajar. Di tu guru, di ustaz, di tu imej siapa. Tuhan tak terima. Nak pergi kena lagu mana dia tak belajar. Tak gitu. Memi, tak kena. Nengah mulai buat kita ni. Gajah dah pergi sikit. Kabit setan ni, ia suka. Kepada umat Muhammad ni, yang gajah pergi sikit. Mumayah, mumayah. Mumayah sunat pula. Mumayah sunat tu. Sunat rawatik, yang sunat tayang masjid. Mumayah, mumayah. Yang tu, yang setan lah resa je. Mu jangan ngaji. Mumayah, mumposo. Ruko poso tak tahu. Sarak noso poso tak tahu. Mu poso, mu semaya. Mu jangan ngaji so. Mu jangan ngaji. Ia mari bisik di jepit lingo kita ni. Tak ada. Kita rasa boleh seru untuk ime royak. Eh, ku pandai dah. Aku reti dah. Aku tahu dah. Haa, dah lepala kita eh. Tok Imeh duk panggil tok guru tu, panggil ustaz tu, panggil babo tu. Babo tu, dia bukan mengajar sangat, main nak kata kat orang. Haa. Babo mengajar dia masjid. Dia tak kata kat berita, kat kipah angin, kat siap masjid. Demon ni dia tak ada bersakur dengan akhirat ni. Dia kata kat orang kena dah, kalau kita molek, dia nak kata apa? Tak ada.
Babo ustaz tok imej yo kata yo saya kita. Ni penganai uak ni jalan dah ni. Nak wi kita reti agama pehe agama nak wi boleh duduk syurga sekali. Bukan ada tujuh belah. Ini ayo uak ni. Saya buat kita. Nayo hari akhirat esok nak tanya juga. Tok kotik, tok imej nak tanya juga. Aku wi kuasa, aku wi duit kau mu. Mu ada kedok uak bergerak untuk nak betul ke. Nak ajar orang witi agama. Tu yang tanya juga esok. Kulukum ro'i wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap pemimpin akan disoal satu persatu. Tu imeh ho tahu tu do ngepek do royak do kata kita tu sebab dia takut tu hai tanya yo. Ni kita do murid tu imeh. Tu lah kalau wak sejik wak sangat, sokam sangat. Dia wak-wak pun masjid tu segi. Godet tahu lah. Tak itu eh. Ni wak sejik pakai peluh sakit orang tidur tak boleh bangun turis habis wak masjid. Cari juga. Mek sampai ketabah sampai golok madah ke wak puluk. Bo sudah masjid tak tahu ke. Wak-wak mengamuk. Bukit kasar tu ayah ibu. Saya bimbing takut jenerok. Saya bimbing takut je negara tu. Ni nak royak kata, kalau kita buat amal ibadat dengan kita dok belajar, Tuhan tak terima. Dia Tuhan tak terima, tak rugilah kita. Bekok dahi sajalah kita ni. Habis saja, jauh habis masa saja. Ni. Sebab apa boleh jadi gitu eh? Sebab kita ni banyak tertipu oleh harta dunia. Duk berasa tak cukup. Tak memadai dengan apa yang ada. Tengok demo ada kereta baru. Ku rasa nak beli kereta baru katik. Beli tak salah. Wak kebong, 1000 rah tak ada salah. Nak menego, wi kaya tak ada salah. Tapi kena belajar. Kena mengaji. Kita bimbang takut ibadat kita tu hendak terima. Pak tambah-tambah lagi orang okay, jatuh ni. Kalau kawan semua saya duk pergi ceramah mana-mana pun. Hok jatuh ni maaf deh. Malah berlaku. Bukit ke sini lah. Ih malah berlaku. Tapi tuan kalau kecek kedai kopi duk bini dua mata. Bini dua, duk bini situ. Bini mata-mata kecek. Saya pesek kok mok-mok ni. Tepat duk ceramah lain. Royak dia suruh bini. Tapi so je nak minta. Mok wi ya bini. Tapi tanya ya rukau mandi junuk. Ya boleh royak kedok. Rukau isi ya. Mok tak ada ajar lagi ku ni. Murti dah rukau mandi isi ya. Rukau mandi junuk. Rukun semayat 13. Mu sebut 3 kara ni kena so-so-so. Aku wih mu bini. Ni rukun mandi junuk. Tak tahu tuan nak bini 2, 3, 4. Apa rukun mandi junuk? Duk dia kita cari cicak kat dinai. Eh berapa eh? Apa duk mandi marida? Mandi kita gitu. Apa bini mu hajar tak? Tak ada hajar yang mengaji diri dah. Anak mu. Anakmu duduk mengaji tadika, anakku mengaji pondok, dia mulai hajar. Mumpuk tu, apa wajib tak memuatkan tu boleh hajar? Hak ibu-ibu ni sebosa. Saya tak ada nak pau ni, nak royak hak sungguh. Orang tina, ia to'ak sungguh kepada tok laki. Ia tak payah masuk surga orang tina. Tok guru mana ceramah mengajar pun, ia sebut dia pak kara ni, ia orang tina. Nak masuk surga tak payah. Satu yo semaya jangan tinggal wak ibadat jangan tinggal rumah jangan tinggal yang dua yo kena jaga kemaluan jaga jangan duduk zina jangan duduk main dengan orang ada laki dah jangan duduk main dengan orang lain yang ketiga ia wajib kena patuh ke tok laki dia selama mana tok laki dia tu benar tu tak sakut dengan agama dia kena patuh tapi orang tina tak jauh deh.
Dia tak ajar. Supong asal ni, boleh nak bini. Tanya rukun mana junuk lu. Duk kecil besar sangat tu. Tak leh, tak leh jawab. Rukun mana junuk. Rukun masa berak pun tak leh. Rukun 13 tak ingat. Pak kita duk semaya lagu mana? Ayah ibu. Kita duk mandi junuk lagu mana? Duk mandi he lagu mana? Mandi wiladah, mandi nipah lagu mana? Tok laki semua kena ngajar bak toharah ni ketuk kok bini. Tok laki hajar tak? Royang sungguh. Hajar tak? Tak ada hajar. Ha, dia tanggung di hari akhirat esok. Ha. Dia dah buat seneng. Dia nak bini pak. Bini. Tanya dia waktu dulu. Rukong mandi junuk. Kalau mandi junuk tak kena. Tak sah. Semaya tak sah. Kalau rukong istinja. Rukong basuh berak. Dia basuh berak tak cuci. Semaya tak sah. Kabik tu Islam dia suruh belajar. Jangan buat mudah-mudah. Jangan buat mudah-mudah lah kita. Sebab kita nak pergi jauh ni. Bekalai kita. Orang nak pergi Mekah 45 hari ni. Sampai ke petai jeruk dia mau bawa. Sambal nasi kerabu. Sampai ke budu bawa pergi ni. Lepas kita nak pergi akhirat ni. Eh, bukan dia dekat ayah ibu oh. Ah ni bagi orang hok jadi pemimpin. Ah, aku tak ada adik tok imeh. Aku ada tak ada tok ni, aku tak ada jadi tok tutuk ni. Tu hero Nabi oyak dah saat ni. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kalau mu bukan tok nebe, tok benar, tok kotik, tok bila, tok imeh nayo, tok benar gapo. Kepala keluarga tu pemimpin dah. Mu jadi ketua dah. Mu jadi raja dalam rumah tu. Anak mu, bini mu, cucu mu. Duk bawah mu. Bawah pemerintah mu. Wajib mu kena hajar ilmu 3 kara. Kalau mu nak lepas. Kalau mu tak hajar ilmu 3 kara ni. Mu lah tanggung dosa. Mu tak pandai nak ngajar. Wajib. Mu kena suruh bini mu. Gi di masjid, gi di balasa, gi sama tu guru, gi sama tu imam, kena belajar, kena mengaji. Satu, ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Gapo? Ilmu bak nak kena Tuhan. Hatta bini dah gi sama ustaz, sama cikgu, sama tok guru. Ustaz, tok guru kata boleh aku nak ngajar mu, tapi aku nak 2000 saja. 3000. Setengah je 15 minit aku nak 3000. Wajib tok laki kena wi kat bini, ya kena wi kat tok guru. Ha. Kalau tok guru tak 3000 15 minit, tok laki kena wi 3000. Untuk nak ngajar bini kita bab fardhu'ain ni. Iaitu ilmu hak cara nak kena Tuhan. Wujud kide bako muka lafa tu. Kena so so so. Ada tu he, ada lagu mana weh. Sedia tu he, sedia lagu mana weh. Ha ni. Wujud tu laki. Kena ngajar fok-fok bini-bini. Anak-anak. Panah giwa amat ibadat lagu mana. Dia tak kenal dia. Dia tak kenal tu hei, tak kenal tu hei, hok jadi kita, hok jadi kita, wak jadi kita ni. Nak pergi semaya. Ni masa Allah besar dalam masyarakat kita, ayah ibu. Pertama-tama lah ni fitnah ke zaman. Mari hok jenis jadi fitnah, hok orang baru ni. Ya royak kata tu hei, duk tah langit. Pak kalau kita dah ngaji, ah sudah dah lah. Ni, fitnah ni. Nak kena. Nak buat timbul pecah belah dalam masyarakat kita ni. Ya tak pelik ayah ibu. Di akhir zaman ni, ya ada berlaku.
Ya ke mari belaka di akhir zaman ni. Hak kita tak biasa dengar, hak kita tak biasa kelih, hak kita tak biasa jumpa, ya ke mari. Sebab akhir zaman ni pah kalau kita akidah kita tak siap, akidah kita nipih-nipih, ngaji duk kok serambi tak ngadak tok guru sungguh, ya kita ni akan tertipu dengan benda-benda lagu ni. Sebab orang hak mari kecek lagu tu ya pakai jubah. Ya pakai serbel. Ni, ya pakai spia. Orang hak nak heret dengan aku masuk, orang nak heret kita masuk dengan aku ni ya pakai spia juga di akhir zaman. Bah kalau kita tak nak ngaji sungguh-sungguh benda ni, ilmu usuluddin ni kita akan selera. Ya akan tanya kita. Ha, demo kata Tuhan ada tangan. Ha. Demo kata Tuhan ada mata. Ha, kita nak jawab lagu mana? Ni fitnah ni. Royak pakak baloh gitu gini tok guru pondok kita kata dak. Hok nu kata jolo Tuhan hidup atas talangi atas arah ni dak gitu gini. Kita di pening. Pengak kena nunggu Muhammad Ali dah kita ni. Eh nak cayok hok mana ni? Cayok di pening kita. Sabik tu kena ngaji mi sungguh-sungguh. Mengaji ni jangan buat masa luar. Kita cari luar ya, kita tak mau yang ngaji gini sejak himak dah. Hari ni ada matang weh. Leh, tak ada kerak diri hari ni ada kerak dokang di CJ. Nak tinggal tak boleh. Padahal duk tipu dia lagu tu je. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Sampai 60. Duk gelewat, duk serabut dengan dokang diri ye, tak ada sudah-sudah. Tak boleh mari CJ. Tak boleh dengar kuliah, tak boleh belajar-belajar ilmu fardhu'i. Duk nanti luar. Kalau tak luwe tak gi. Ya kita kena buat luwe. Jangan nanti luwe, kena buat luwe. Ni gok nyanyo juga tu email tengah-tengah tu email ni mecok dah. Nuak kena makmu panggil orang mari mengajar, tak ada pia mari makmu 2-300 tu kampung. Mari ni belah orang, ni belah orang ni ada bainak belako dengan bom hospital. Mak sorang ni nyakit kecil darah tinggi, kecil manis. Hak ni batuk, hak ni lelah. Hak tu ya ada. Ya tahu kata ya nak mati dah nak ngaji sungguh dah. Hak tu ya ada nyakit. Hak rasa segar dah rumah ni duk gaduh dengan cucu. Duk dah gaduh dengan motong ha sekerak ha jahit tak sudah. Hak ni hawak makan sama nasi kerabu hak nu. Tak sudah kita duk hak tu. Khabar-khabar dia motor mati dah weh. Datuk tu mati dah weh. Habis gamuk kita. Satu ilmu. Yang kedua ni ilmu hak wajib. Tiap-tiap orang mukallaf kena belajar sampai mati. Bukan ngaji sekerat 2 tahun 3 tahun sampai mati. Iaitu ilmu fiqh. Apa tujuan ngaji fiqh weh? Kalau tak ngaji fiqh, kita ni semaya dalam cemah. Dalam kotor. Nak reti ha ambil ismaye kena ngaji fiqh. Nak ambil ismaye nak ambil air lagu mana nak guna air gapo kena ngaji fiqh. Pare kita le ni budak-budak le ni ayah ibu. Air mutlak ya tanya penama air mutlak. Kita tak tahu air mutlak. Ha, pas mau ambil ismaye mari hak baru ni ais cetang segelah ni boleh ambil ais mayah dah. Pakai pala kita. Apa kalau kita tak belajar? Turut orang yang tak kena. Siapa kita pun tak kena juga. Tak ada. Nak ambil ais mayah. Kena tahu air mutlak. Air mutlak dah ni. Air nak cukup dua kolah. Ha, dua kolah lagu mana. Dia tak belajar. Dia tak tahu benda ni ni. Kita mudah-mudah berlaku. Duk rasa kena berlaku. Air mutlak dah. Ha cara nak mandi junuk, nak mandi lagu mana orang tino. Ia kena duk ninggung berlaku. Orang tino, orang jatuh pun. Ia kena duk ninggung. Kalau tak ninggung, ya air tak kata.
Sabik kena ngaji fiqh we jadi dalil sikit. Ada hok bahasa pelik-pelik kena tanya we jelas. Tok guru tak seruk malu royak betul-betul. Ah, tu kalau baik kena ngaji fiqh juga. Darah ada apa jenis we orang tina we. Bo kita royak-royak-royak, oh ustaz duk gaduh hak orang. Ha. Mu tak tahu semua. Mu duk kata darah merah tusuk ya. Sekurang-kurang he, berapa hari? Segolek-golek he, berapa hari? Sebanyak-banyak he, berapa hari? Aku tak tahu hani ha. Cara nak we boleh mandi, nak tahu kata habis, nak cek lagu mana? Orang tino, tok laki kena ajar tu. Bukan cukup turun 7 hari, boleh mandi selalu yang kena masak, yang kena cek. Kalau duk nampak kelabu-kelabu merah-merah kuning-kuning lagi tak boleh mandi lagi tu. Lama apa cukup 7 hari gadah dia akan puluh. Mandi mudah-mudah. Mandi pula air tak cukup air kolah. Ha. Tok laki kena royak tu sudah buat sedar. Sok ke datang yang roti telur mu. Roti telur, cicak lagi. Gagah-gagah ni. Ha ha. Kenapa nak bini dua? Boh royak kau mandi junuk tak tahu. Masa ni kena tengok sodek dapur apa? Kena ingat balik ya ibu. Naji, air kecil anak. Hak umur tak sampai 2 tahun lagi. Dia tak makan nasi, dia makan pek dada. Dia panggil Naji mukofafo. Cara nak basuh kena belajar juga. Ni kita Naji mukofafo, cucu kita tak nak makan apa. Anak kita makan pek saja umur belum 2 tahun lagi makan pek ya. Lepas tu basuh, supo ngan basuh lagi tai lembu ti anyi dah. Grum, grum. Nak ayah kata tak belajar tu. Tapi kalau ayah belajar, ah ni Naji mukaffafa. Gapo Naji mukaffafa? Naji ai kecil anak. Hak belum lagi dia makan benda-benda kenyal nasi sepiki tepung roti. Ya kenyal sekadar kata isap pek dada je. Ya kecil. Padahal ketak-ketak gitu padahal dah. Hukuk selai lagu tu. Ya mari lagu tu. Tapi kalau kita tak reti, cua habis cetak testimo. Kami perlu lah selai ngai kena belajar. Tambah-tambah lagi bak pekoh. Kena darah setara mana weh kano. Di baju kena setara mana weh. Tak boleh semaya. Naji tiak ye, cara nak basuh tiak ye, tah mozek le rumah kita nak basuh lagu mana weh. Serati masuk berok, haye masuk berok le rumah kita, tek kucing ke apa kita nak basuh lagu mana, tah mozek. Basuh tak pandai, kita pergi hijau pula ambil semaya. Ya ada cara, ya ayah ibu, bukan geru-geru siapa, bukan mudah-mudah. Kalau basuh tak kena cara atas mozek ni, kita ambil semaya cuci, dah tak nak pakai selipar, gicak satu, naik tas jadah semaya. Cuma habis. Banyak tak? Banyak dalam masyarakat kita. Pucuk dari mana? Pucuk mari tak belajar. Tok laki tak ajar bini. Tok laki kena tanggung. Padai dengan dia. Esok mengaji tak mau. Kaduk-kaduk pun cantik tu. Ha, kata kasar dah. Bukan kata royak sungguh. Tu. So ya tu. Naji mugol lazo, naji hanyi babi, naji. Kena tahu juga cara basuh dia tu. Ha. Pahala ni tambah-tambah lah ni. Ayah ibu takut sekali kita. Anak kita lah ni pergi ngaji sekolah. Demo tak padu mana dah bak ni. Demo tak gaduh ke mereka kena tu. Yang nak lebih mohok sangat-sangat. Kalau agama pun. Kita anak besar dah. Tak basuh lah kita ni deh. Dapur-dapur mana tak buat lah. Anak duduk kelas 7, kelas 8 dah besar dah. 19-20 dah. Anak tina kita ni. Klik main basuh kain kano, kain semaya, kain subek, ayah dia, sepia, ayah dia. Tak doknya sirih. Kita tak tahu. Duk terasa kata anak kita belajar dah di pondok, di sekolah. Bo tiba anak kita tak reti.
Tambah-tambah lah ni basuh baju dengan enjin mesin basuh. Ah, sakit kepala kalau tak belajar ayah ibu. Basuh baju. Basuh kain. Kain semaya kita nak pergi masjid, nak buat amal ibadat. Nak semaya, nak sah. Dia kena suci. Bukan cuci. Suci. Nak pergi suci dalam Islam ni, ia kena sirih. Ia kena bilah. Pak enjin lah ni hak selubah tu. Enjin hak demo duk bu duk ta upa basuh ke tu. Ah, sakit kepala saya. Manyo duk tanya. Saya ni kalau anak basuh. Mula-mula klik pondok tu kita duk tunggu sini nak royak. Ya anak tino kita ni tak pergi ke mana. Tengok ya basuh kita kena ajar suku ah basuh kain kita. Takut tak sah. Cara nak sirih, cara nak gapo, jangan hidup buh sekali dengan baju nak cemar. Ni baju semaya kita jangan hidup buh sekali dengan baju tahik-tahiknya. Jangan. Ni borau, dia tak tahu borau. Apa tak nak sirih pula. Buh le lubeh hok pan tu pan sekali gu. Gi jemu. Kita pakai lagi semaya tak sah. Ha, takut deh. Ih, takut panah dong be ustaz ni mai royak. Kalau tak ambil pun tak ai dengar, pun tak ada apa, aku tak sah sabuk lah. Ni hok sungguh ni. Peko kena ngaji sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Bak air ni air gapo boleh ambil semaya weh. Tamah-tamah boleh poso baru ni. Orang tak pandai buai ngaji. Kalau kita kecek sini betul-betul tak kotik berok dan nak gambar deh. Berok. Ya berok tengah hari boleh poso dengan boleh tak poso ya tak sama nah hukum nah. Boleh poso ya kena jaga berok. Tak supa boleh poso. Boleh tak poso. Kita nak cocoh masalah hidup. Tak ada batas apa. Tapi kita kena tahu juga. Boleh poso nak cocoh masuk sekat mana. Lubai mana tihak tak boleh masuk bagai. Kena tahu juga. Dia tak belajar. Ikutnya cocoh. Dia masuk pergi belakang tak ada apa. Wak kita tak reti. Wak kita tak tahu. Kita rasa mudah. Tubak pekoh. Tambah-tambah lagi orang tino, masya Allah, ya tak tahu, ya dok lehe ni gapo. Hare bagi orang mari he ni gapo, 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 tahu. Tambah-tambah lagi budak lo ni, ayah ibu kena beringat benar anak tino kita. Nyebuh di kuku ni lebih pada penamu. Kita takut. Lebih pada ibu mak kawin penamu. Ada cak biru, cak kuning, cak merah di kuku. Kuku jari, kuku tangan, kuku kaki. Nyocotan habis. Buat supuan darah siya. Ya tak reti agama. Ya nabi jangok so ya. Ini kena jaga. Bak fekoh ni kena jaga. Ayah ibu oh. Tambah-tambah lagi. Bak he. Bak nipah. Lepas daripada beranak. Kena mengaji sungguh-sungguh tu. Cara nak semaya orang ada anak nak semaya lagu mana. Kena belajar juga. Nak dukung anak lagu mana. Nak duk lagu mana. Kena belajar juga tu. Kita retina terbalik mutu luka. Tak boleh tengok air bomo kata. Nak ambil semaya lagu mana. Kena belajar ayah ibu. Oh. Kena mengaji. Ha-ha lagu tu. Mau tidak nyanyi kita buat amal ibadat saja. Kita buat amal ibadat saja. Ni ayah ibu saya rasa pening. Kalau kecek hari ni kapu mana anak saya kecek lagu ni lah. Lepas tu hak akhir sekali. Kita ni ayah ibu. Kita duk cita-cita. Kita duk alu-alu. Kita duk angin-angin nak uwi anak kita anak solat. Di hari ni. Dekat-dekat nak kekmat ni. Banyak manusia ni duk kejar. Nabi kata akhir zaman ni orang ni tu heboh penyakit wahai. Deh. Tu heboh satu penyakit dalam hati orang Islam ni penyakit wahai. Maka sahabat dia tanya. Ya Rasulullah, gapo wahai-wahai penyakit wahai ni? Nabi kita raya, Nabi kita kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat-sangat kasih ke dunia.
kasih ke dunia ni, kejar dunia. Tuhan wi masa 78 je wak kerja. Kita tene belah kerja hok dunia. Tak sapa tak cukup sehari, sapa pukul 2, pukul 3 malam duk kerja lagi. Duk kejar dunia ni. Ada sungguh. Di hari ni ada sungguh sibuk kerja dunia ni sapa tinggal semaya. Siapa tak ada nak belajar agama? Lepas tu, wakarohiyatul maut. Takut pada mati. Ha, penyakit dua ni bahaya sekali ni. Ramai orang tahu kata benda ni tak boleh oleh masyarakat kita. Perkara pasak. Orang duk makan dah ketong, orang duk jual dah ketong, orang duk zina, duk gapur, semua oleh masyarakat kita ni, kita tahu belakang buat kita, maka duk dia. Tak duk dia kata apa. Wano kita tak ada kuasa. Ha. Wano kalau wak murid dia mau lari, tak boleh kita nak kata budak werun lah ni lamanya pergi cucuh pasal kita. Kita kata-kata lah mau pergi bakar mutu kita, bakar rumah kita hok berul lah ni. Ha, ni. Takut kepada mati. Takut kepada mati ni dengan sebab. Sebab saya dunia saat ni. Saya harta di situ, saya harta rumah besar, bini jangok, kereta besar. Ni. Hok saya nak besar ayah ibu. Nak buat lagu mana dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, wis selamat. Lagu mana wis selamat? Kita mengaji dah. Kita belajar dah. Kena tengok anak cucu kita. Nak tanya anak cucu hak kita saya. Hak kita duk buka mulut, hak kita duk mengekoh, makan lembu, makan kambing, hak kita duk saya. Siapa tidur, tak tidur, anak kita demik, cucu kita demik. Nyamuk sekor tak wi ketik. Anak kita ikut nak gapo kita beli wi belaka. Kita saya. Anak kita, hok kita saya. Hok kita dah nak tupai dunia akhirat tu ayah ibu. Kita wi siapa ajal lo ni. Kita wi siapa ajal anak tino kita, anak jatah kita, kita saya tu. Kita we orang kecil tak basuh ke? Orang reti agama ngajak anak kita di hari ni. Pehe dah kecil tak basuh dah. Eh? Banyak kelo ni bakal hata. We orang kecil tak basuh mai dok ngajak anak kita. Sebab apa? Ngopok dok angin tu. Nak we anak cucu boleh makan gaji semak kerja itu mudah. Anak tak reti ilmu penduduk ni, tak apa. Semaya tak kena, tak apa. Ambil semaya tak kena, tak apa. Mandi junuk tak kena, tak apa. Lukung semaya tak tahu, tak apa. Asal anak boleh kerja makan gaji. Asal anak ada pediatri. Ngaji agama. Bobo gitu pada dah. Boleh-boleh baca, menulis bahasa Jawi Rumi, tak apa dah. Duk takut anak tak boleh makan gaji. Kita nak buat gapo ayah ibu. Anak kita habis doktor. Anak kita habis periato. Habis periateri. Boleh makan gaji RM50,000 sebulan. Tapi kalau ngatanya bak mana junuk. Ruko mana junuk anak kita tak tahu. Nak buat gapo. Ada kereta comel. Boleh makan gaji RM450,000 sebulan. Kalau tak reti bak toharah saja-saja je. Ni kita rasa bangga. Anak kita nak kira umur duit kita. RM2,000 sebulan, RM3,000 sebulan. Habis di mana? Habis situ. Pariatri, pariato, duk ngajar itu sini. Bawa tengok semaya. Masya Allah, semaya tak kena. Tu weh habis pariato. Habis pariatri, habis doktor. Islam tak lari ngaji akademik, ngaji dunia, ngaji. Tapi ilmu asal, ilmu perdu'i kena ngajar, kena ngerti dulu kalau nak ngaji. Ngerti ilmu perdu'i, tiga saya sebut tadi. Gim ngaji, nak gali lagu miok le lauk pun ngaji.
Nu ngaji wak apa baru ngaji? Nida kita dok takut anak tak boleh makan gaji ngaji agama. Cuba cik yang mulah tok duku, mulah tok dala, mulah tok pomeng, mulah tok guru pak kita. Demo tu tak ada makan gaji, soleh bok ali tak ada pelian temi, pelian to ali. Tak ada susah soleh bok eh. Mulah tok dala kita. Mulah tok duku kita, mulah tok pomai, mulah tok monggo. Ada piatri piatu, tak ada. Tak ada boleh gaji eh, sesak eh, tak ada sesak eh. Wah dia duku rambut teh, boleh makan dulu pada tuwek bo. Nak pakai kereta, nak pakai gapo. Hari-hari ni pada mayah jak je 14,000. Tok guru. Tuhan sebut dah dalam ayat kurus ayat-ayat Quran hok Tuhan dok sebut tu. Hok kita dok gantung dinding tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan sesiapa yang benar-benar takwa kepada Allah, takut kepada Allah, makhrajan, Tuhan akan buka jalan keluar wik kita. Naknya wik kita takut sungguh ke Tuhan. Kita ada sifat takwa sungguh ke Tuhan. Tuhan akan buka jalan keluar wik kita. Masalah gapo dunia, masalah tu, masalah ni, Tuhan akan buka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Tuhan akan buka, Tuhan akan bagi, Tuhan akan beri kita orang yang takwa ni rezeki dengan jalan mudah seka-seka. Pak kita duk bimbing apa nuntut guru, nuntut buka apa nak duk mengajar pagi petang siang malam. Tak ada lagi apa? Tak ada mati ni. Bo tengok tocah kepala licin tu eh. Duk kau lewat duk hijau apa? Gemuk metal eh. Tak ada hijau juga. Tuhan duk semua tokong. Duk semua batu. Pak orang duk hijau agama. Kelebih lagi ya. Ada motor duk banding dengan Tok Chah. Nak pergi gambar eh. Tok Chah ada hijau apa? Dia kira dia pergi mak bangsa dia mahu pergi nasi. Ada hijau apa juga ya. Tak ada kuku kek dia. Tak ada. Tak ada hijau duk lewat. Mana mentuh, mana mentah. Jadi nak tidur tak boleh pagi-pagi. Berapa masa dia mahu pergi nasi. Rezeki ya ada. Pas tambah-tambah lagi kita duk sembah Allah lima kali. Lima waktu sehari semalam. Tuhan nak we sesak. Tuhan nak we nyanyo kita. Apa yo kita kalau kita orang takwa, orang ngaji agama. Bocik lah tempat tanah air kita ni. Orang tok guru hok ngaji agama. Berapa orang sesak? Hok ngajar tadika cikgu-cikgu hok ngajar anak kita demo tak leh girah cikgu tu. Kena guru. Apa hok ngajar tak leh ulah akan gaji. Jadi guru habis cikgu. Similek orang guru habis tak apa tu kena. Tak ada duit gaji. Ada tak? Tak ada. Oleh gitu tak sebesar sangat lah. Nak hatta anak ngaji hak bangsa asing, hak dunia, hak akademik hatta tak ada salah. Tuhan tak lari. Tapi kita kena wi anak kita makan tiga. Wi reti tiga dulu. Tauhid, fiqh, hak akhir sekali ilmu tasawuf. Kalau kita tak ada ilmu tasawuf, kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, kita kena dah Tuhan. Kita pandai dah ha mani he mani junuk, ha ai ha menyuci najis kita reti belaka dah. Tapi bak tasawuf kita tak reti. Lagu mana? Kalau kita dak ngajak reti bahasa tasawuf ni, ia akan mari sifat-sifat mazmumah. Hok ni takut ayah ibu. Gapo sifat mazmumah? Sifat mazmumah ni yang mula-mula berlaku ni atas langit. Satu makhluk hok deraka ke Tuhan. Gapo sifat mazmumah? Deki. Sombong, iri hati, takabur, dengar. Nu setan ni yang takabur yang sombong, masuk le serga dulu.
Tuhan suruh sujud kau kemagian Nabi Adam. Dia tak sanggup nak sujud. Dia terlupa kata Tuhan tu peretoh dia. Wa izkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Hak lain pakat sembah belaka. Pakat sujud belaka kau kemagian Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbara waka. Dia anggap dia sesujud. Sebab apa? Dia ada sifat sombong dan ada sifat takabur. Jangan sekali-kali ada sifat lagu ni. Pas dalam masyarakat kita banyak sekali ayah ibu suka kecek hak orang. Hak besar sekali hak duk makan ibadat kita muka ni seka buruk kok orang. Lagu mana? Tak ada payah mana kali duk kota gerai. Tambah-tambah lagi ya fok kita ni jadi budaya orang tina duk kota gerai lu. Tambah-tambah nak masuk dapur kok fok ya tu go duk kota gerai lepaso. Habis hok cor 7 masuk cor 3. Habis cor 3 masuk ITV. Habis rekam petak masuk habis rekam terung. Habis rekam terung masuk hakunyi. Habis hakunyi ni masuk halobok. Orang tina banyak. Duk kecek ha demo tu, ha demo ni, ha demo tu. Duk seko karuk, seko buruk, ko demo tu, demo ni. Benda tu lah duk make amale kita. Kalau wahji, 1000 kali dah pergi Mekah wahji. Tapi kalau ada sifat tu, duk seko buruk ko orang, duk deki ko orang, habis 1000 kali haji. Kena ingat molek ayah ibu. Di hari akhirat esok, kita nak pergi serga dah. Kita nak pergi serga jale. Anak kita. Ayah, kalau. Malaikat boy, kalau ada budak nak jumpa kamu ni, nak kecek kamu ni. Tengok, oh anak kita, Fatimah. Ada gapo dek moh. Ayah nak pergi serga ni. Ayah, masa dunia dulu eh. Dek moh ni duk buka aurat tak dok ngaji agama. Ayah tak biasa suruh. Ayah tak biasa hajar semayah. Dek moh duk naik mutu pakai ketak-ketak, pakai terik-terik. Ayah tak biasa godeh, tak biasa lari. Pas hari ni nak minta pahala ayah sikit kena wi ko dek moh. Kita terpaksa kena ambil pahala kita wi ke anak kita. Tu anak kita sore ya tu bakal 9. Kalau 9 orang. Hak ni mari tutup, hak ni mari tutup, hak ni mari tutup, mari tutup. Dekat-dekat nak habis pula. Lepas tu jiran mu kita pula. Mak, kalau mak oh. Masa dunia dulu eh, mu dah pergi sejik seorang mu, mu tak biasa ajak aku. Ha. Aku tak pergi semarik saya, mu tak ajak, mu tak royak. Aku dah buat benda tak molek, mu tak ajak lari. Pas hari ni, aku nak minta pahala mu sikit. Kena we juga. Tu anak kita, jiran kita. Tak masuk bini yang kita sayang lagi. Mari pula bini. Bemak. Sudah. Masa dunia dulu, bemak tak sengaja kita. Bak mana, hei mana junuk ke apa. Pas hari ni, hari nak tutup. Kita nak puhai, nak murah, nak asuk dengan aku. Kita nak pahala bemak sikit. Wih, pahala ke bini kita. Akhir-akhir yang kita habis pahala. Mari pula adik-beradik kita. Baik, masa dunia dulu baik. Baik tak biasa rakyat suki ngaji masjid. Ha, pagi ni aku nak ambil pahala mu sikit. Oh, pahala aku habis. Kalau pahala habis-habis, abang kena ambil dosa ya masuk. Ambil dosa adik kita aku pula. 4-5 kara orang yang nak sekat kita daripada masuk syurga tu. Adik-beradik kita, orang tua kita, bini kita, jiran kita, anak kita. Padahal dia mengaihani kita. Pahabit tu tak suruh murih. Orang ada royak, hajok pun dia murih. Ni dia orang royak, gaduh. Sudah gaduh aku, sudah gaduh anakku, anak. Apa itu lalu masyarakat kita. Ya tak tahu di akhirat itu, ya akan tutup kita. Pada adik-beradik kita. Nama lagi kita ada anak tak boleh ngaji agama. Tutup di akhirat esok. Ayah tak boleh so kita ngaji agama. Kita minta ngaji agama. Ayah tak boleh dulu. Hari ni kita nak pahala ayah.
tak kena weh. Kabik tu jangan terlupalah ayah ibu. Kita isilah ilmu agama kepada anak kita. Jangan buat belakai ilmu agama. Ilmu agama ni ia boleh jamin kita dunia akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bi ilmi. Siapa nak kebahagiaan eh? Nak kesedapan, nak kemuliaan eh dunia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bi ilmi. Sesiapa nak sedap, nak bahagia, nak selamat di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak bahagia dunia pun nak sedap, nak selamat, akhirat pun nak sedap, nak selamat, fa'alaihi bil ilmi, iaitu ilmu agama. Kena belajar, kena mengaji lebih banyak. Lepas tu Tuhan sebut lagi, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Tuhan nak akak tarah dikalengi orang-orang mukmin fok kita ni dengan ilmu, bukan dengan harta. Tuhan nak akak torah orang. Bibi apa darajat, bibi apa pangkat dengan ilmu. Maka anak-anak kita ada tina jate, isilah ilmu wi banyak, ilmu agama. Sebab anak kita ni kalau kita wi hajar ilmu agama wi banyak, kita bukan boleh tupai dunia saja ayah ibu. Oh, di akhirat pun kita boleh tupai. Kalaulah kita anak kita jadi orang baik, kalau anak kita boleh jadi anak yang soleh. Nak jadi anak soleh ni ya kena ngaji agama. Tak ngaji agama tak boleh ngaji, tak boleh jadi anak soleh. Nadi benda tu benda pelik lah. Kabik tiga kaya hok Nabi kata benda lepas daripada padamu mati ni, pala duk masuk oleh kubur. Iza mata ibnu Adam, apabila mati fok kita ni, anak cucu adik, engko ta'a amaluhu, putus segala semaya ibadat kita, haji kita putus habis. Illa min salasin, kecuali ada tiga yang tak putus. Kita mati dah, pala duk masuk oleh kubur. Satu, sodakotun jariah. Kita sedekah jariah. Jariah ni mana mengalir. Lagu mana weh? Wih kok masjid. Sedekah kok tadika. Deh. Jalai kebajik kepi sabilillah. Bui lah. Tentu saya lah ayah mo. Oh, kita umur tak banyak dah. Tentu sedek harap lah kok anak cucu. Tak apa. Kita mati anak cucu. Anak cucu tak uat, tak uat, tak uat. Tentu sedek harap lah. Kalau kita boleh wakah lah ni. Wakah lah harta kita masjid jariah kita. Anak tak uat ahli. Buat tengok kubur kemarin, apa orang anak kita pergi? Omok buat mati dah. Tak ada nak pergi. Tambah-tambah boleh ke bini, tak kerti agama. Tak. Kau nak gila bini tu, bini tu. Kek pergi patah, kek pergi nantuk. Kek patah nantuk. Raya nek dia bakal pergi kubur belakang. Anak kita nak turut bini. Jadi dayuh turut bini. Harta kita taruh banyak. Beli kereta kek, kereta pak itu. Kau nak muak bini, kita tahu mana. Geno suka dah sungguh kena. Nak buat apa buat lah ni? Tak sudah harap kat anak, anak tak buat alih. Hari jemaah, tak pergi juga anak. Tak mau duk kau lupa, kau bakok mana. Tak ingat kita ayah ibu. Anak tak buat, jarik anak nak buat. Tak mau dunia lah ni, tak buat alih ayah ibu. Tak sudah angin lah kata anak kita nak buat. Ya ingat seminggu tu je panggil orang, okay, panggil baca kuluhu. Ya sendiri tak pandai nak baca kuluhu. Kita ada gapo harta kita buat lah ni dah. Alhamdulillah anak kita duk jadi anak koli. Jadi anak koli ke jadilah. Dia tak buat hak sedih sekalinya. Kita tinggal harta banyak ke anak kita. Kita mati. Nuh, orang tak ada sumak lagi lalu bayi kubur kita. Duk balah dah dua tiga beradik. Aku nak tempat rendah. Aku nak kubur diri. Hak ni aku tak jauh. Aku nak ambutai. Hak ni kata kita kena bagi turut agama. Turut para eik. Hak mari, hak jahe, hak pasal bodoh. Hei tak saya turut agama, tak saya turut. Anak-anak kita kufur dengan sebab harta kita. Ramai ni. Kita biasa jumpa dah. Panggil tok ke mana, panggil babo pergi, panggil ustaz pergi nak bagi harta. Hak bertina sangat. Bukan hak tina ni. Dia kata, ustaz, ustaz, babo tu email, kita tak boleh bagi turut hukum buat kita. Kita mucak panjang. Kita tak boleh bagi turut hukum. Tak boleh turut hukum dengan hukum lagu tu. Tak boleh, mu kena, tak kena, mu kena turut hukum. Kita tak boleh bagi turut hukum. Apa hukum dia tu?
Orang tua kita nak kena godeh di muka anak kita kubur. Anak kita kena balo dah gak kuno tu kuno ni, honi kuno ku tambah. Kalau anak kita tak reti agama, ya ke jadi lagu tu. Masa hidup ni, kita niat wakaf jariah untuk masjid. Tapi panggil tik me wak surat tok meni wak surat ni kalau mati, kita wakaf siap dah. Anak kita nak dakwa tak leh dah. Jadi jariah bagi kita. Ya nak mewah, nak sedap, ya cari sendiri. Padai dengan dia. Tak ada. Yang kedua, ilmu yang bermunafaat. Hak Nabi kita kata. Ilmu nak kita ada ngajar demo, kita ada ngajar demo, kita tak ada ilmu. Kalau kita boleh ngajar demo tu, ada ilmu munafaat ke ada? Pak kita ada ilmu, ada ngajar demo tak boleh. Orang cabik kita tak boleh murai. Kita kena pilih natu orang yang boleh ngajar orang. Itu baru kena. Ni kita nak pilih natu apa yang duit sekut. Hak pakai luar ketat pilih wak natu. Pangula. Gena weh. Ada gena makan jumpa lain dandu. Pilih hak pakai spio. Pilih hak pakai jubah, pilih hak pakai baju Melayu, hak mana be, hak mana selawat. Ni jadi menantu kita, ni nak selawat, nak be dapat cucu kita ke hari yang beranak tak leh. Oh pilih natu. Kena cari orang suku mari be dapat anak apa cucu yang nak jadi pok ke kedara. Kita pilih silap ni kita. Natu ni nak selawat tak mana. Oh kalau hari raya tak naik mula dah tu atik oh sejik. Takut tu email suruh selawat, suruh tak sebah. Oh pakai demo. Akik tangir mula. Ingat-ingat molek pilih orang okay, boleh boleh ngajar agama tadikah besar sekali. Kita tengok remeh tadikah tak kote. Tapi tadikah ni kalau budak ni ngajar tadikah. Sekolah besar mahawit cialai sekolah mana-mana yang ngajar ni budak hak cikgu ni ngajar ke tidak? Sa Allah Allah tadika saya nak kecek di sini. Supaya pergi tebal pau cengah pau mubah tah bukit heret dengan gajah mari batah. Tu orang ngajar tadika, gi tebal tu kayu balok. Kayu mubah, kayu cengah tah bukit heret dengan gajah heret. Mari gaji. Ha Allah kok necang. Allah gi kok sekolah. Pondok. Allah gi kok sekolah swasta. Demo nak awak baluh pitu nak awak latar dinding, gi waklah. Tapi demo tak ingat, nak boleh mari batah ni cikgu peluh apa kali. Gajah berdebat apa kali, boh apa kali, nak turun gunung tu. Nak rakyat kata budak nak reti pandai menulis alih bata di tadika. Nak boleh baca di tadika. Sabik guru hok ngajar tadika tu pala besar. Sebab apa yang kata pala besar? Yang ngajar orang tak reti sekara. Mau sekolah besar yang ngajar budak pandai dah. Budak pandai baca Quran dah. Budak pandai menulis dah. Budak pandai baca dah. Tadika ni hok besar-besar sungguh. Tak reti pun doa sekara pun tak ingat. Alih hok betul tu nak tulis tak alih budak. Gurulah ngajar dia pandai tulis. Wia pandai baca, wia pandai baca doa, wia pandai baca Quran. Demo ni, duk ngajar budak. Budak ni juru, budak ni pandai semaya, pandai be. Budak ni wak mak ibadat, boleh kok cikgu dia, boleh kok guru dia. Seperti dengan guru dia, duk ngajar sendiri, duk wak sendiri. Tu ilmu yang bermunafaat. Lepas tu anak murid yang saat ni, pergi ngajar. Kabik tok guru dulu, tak ada nak harta. Ia buka pondok. Anak murid ia boleh buka pondok pula ribu-ribu kat dia. Nuh. Kena belaka mengatuk dala kita. Boleh anak soleh. Ilmu yang bermunafaat. Boleh ngajar orang semua. Duk masuk lah serga seni dia. Duk masuk lah kubur esok pala dia. Ia ada anak soleh. Anak orang juru. Pak ilmu ia bermunafaat pula. Ngajar buka pondok anak murid ribu-ribu. Boleh jadi tok guru pula pergi duk buka pondok kalau lah. Boleh jadi tok imeh tok kotik bilak ke kapung. Tu ilmu orang panggil ilmu munafaat. Ilmu munafaat ni bukan ngajak agama saja. Kalau pandai buat sobek rumah pun jelah juga. Kalau kita ajak orang beki sika, beki mutu, pun ilmu munafaat juga. Wak wakah, wak masjid, tu ilmu yang bermunafaat juga. Ha akhir kali, solihum. Waladung solihum, anak yang soleh. Ha saya sebut tadi, tiga kara ni. Ha duk masuk, pala lah kubur kita esok. Deh.
Dan saya minta maaf lah ayah ibu, minta masa sekat ni, saya rasa pun ayah ibu boleh dengar lagi, saya kecek. Nak taruh masa sikit, sekat malam ni ada pulak. Ada, semalam pun ada dah. Pagi ni pun mari duk ngatuk ni. Pas malam ni pun ada pulak. Minta maaf lah, insyaAllah. Kita jumpa lagi lah. Nak minta semua ni, pakat-pakat akik tangan kita berdoa. Deh, kita umur banyak dah. Pakat insyaAllah, pakat sedar lah. Lepas tu nak minta ayah-ayah semua ni pakai doa wis saya sehat. Tak usah doa wis kaya, wis sehat ya. Boleh kerja agama wis lama, boleh ceramah agama wis lama. Tak ada usah doa wis kaya. Deh, deh kaya ya nak terlupa. Kalau kaya nak lupa ke Tuhan, so kaya lah. Deh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'unzubika min syakhatika wal nar. Allahumma inni ala syukrika wa husni ibadati. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa dua ibu bapa kami, dosa-dosa ayah-ayah kami yang mati lama mati baru, dosa-dosa ayah kami, dosa besar, dosa kecil, dosa halu, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Ya Allah, kami tahu ya Allah bahawa kamu saja yang boleh ampun dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah kami, ahli kapur kami sini semua, ya Allah. Seperti mana kamu telah pimpin Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kesihatan kepada kami, ya Allah. Semoga kami dapat kerja agamamu, ya Allah. Kami dapat buat ibadat dengan selesa, dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibu-ibu kami, ayah-ayah kami di sini orang yang benar-benar bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kami dan ayah-ayah ibu-ibu di sini hamba yang cinta, yang kasih kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah rezeki yang halal kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan ahli kampung sini semua daripada fitnah-fitnah dajjal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan ahli kampung sini daripada fitnah-fitnah masa hidup dan fitnah lepas daripada kami mati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buaikanlah segala sifat-sifat tercela, iaitu sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kami dan ada dalam hati dua ibu bapa kami di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang takut, pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah, dosa-dosa anak kami, dosa-dosa cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah isteri-isteri kami, ibu-ibu kami, ibu-ibu yang solehah, isteri-isteri yang solehah, isteri-isteri yang takut kepada Allah, isteri-isteri yang taat kepada suami. Jadikanlah anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah, ya Allah. Anak-anak yang tidak deraka kepada duit bapa, ya Allah. Jadikanlah si suami, ya Allah, suami yang penuh takwa, suami yang taat, suami yang takut kepada-Mu, ya Allah. Suami jadi pembela dalam rumah tangga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kamu nak ambil nyawa kami, nak mati kami, ya Allah, matilah kami dengan husnul khatimah. Dan kami minta kepada-Mu, ya Allah, mintalah kami semua dapat syafaat kepada Nabi-Mu, ya Allah. Kami minta kami semoga kami dapat bersama dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.